Oke, jadi Drew, ngomongin soal resesi. Resesi itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin tuh. Oke, ya, halo guys, ya, ketemu lagi di YouTube Jason ya. Ya, soal resesi itu biasa pengertian pengertian secara ekonominya. Itu artinya tuh teknisnya pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi ya. Biasa pakai kita pakai nilai GDP. Itu selama 2 kuartal itu dia minus. Ya, biasa kan positif ya. Naik berapa nih GDP kuartal ini? Nah, ini biasa positif ya, ini minus. Jadi ekonomi turun gitu. Nah, itu secara teknisnya resesi itu begitu. Secara teknisnya resesi itu selama 2 periode dia turun. Kuartal. Ya, 2 kuartal itu ya.